Pemirsa, di Aroma Khas yang kali ini kami akan mengajak Anda ke Kota Cimahi, Jawa Barat, di mana jika Anda di sana tidak ada salahnya mencicipi kuliner yang sedang populer, yaitu Bandros Update Aneka Rasa. Nah, kita akan melihat langsung seperti apa rasanya dan bagaimana antusiasme warga di sana. Berikut liputannya. Ini dia kuliner yang lagi ngehits di Kota Cimahi, Jawa Barat, yaitu Bandros Update yang berada di Jalan Amir Mahmud, Cimahi. Bandros ini disajikan dengan berbagai varian rasa, mulai dari coklat, keju, stroberi, blueberry, dan masih banyak lagi. Proses pembuatannya pun ternyata cukup sederhana. Siapkan bahan utama tepung beras dan kelapa, diaduk dan dicampurkan dengan varian rasa sesuai selera. Panaskan di dalam loyang selama 10 menit, Bandros Update pun siap disantap. Baru pertama kali karena berdasarkan rekomendasi dari temen, katanya di sini ada Bandros rasa baru ya. Jadi enak lah. Rasa ada, jadi kreatif kan. Rasanya kreatif sendiri gimana? Enak nggak? Pemilik warung Bandros, Aep Saipudin, mengaku bahwa warung Bandros ini merupakan usaha turun-temurun. Aep merupakan generasi ketiga untuk penerus warung Bandros. Setelah sekian lama vakum, bukan lagi sekolah sekarang, Bandros update-nya sudah dikasih varian rasa. Siapa yang menyangka dari bisnis Bandros ini Aep bisa meraup omset hingga belasan juta rupiah. Sementara untuk harga satu porsi Bandros, Anda cukup membayar Rp15.000 saja. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.